ingin menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Untuk diketahui bahwa sebelum kita melakukan sidang isbat, kita mengikuti secara seksama pemaparan tentang posisi hilal, ketinggian hilal dilihat dari seluruh wilayah tanah air tercinta, dari seluruh Indonesia. Dan setelah maghrib barulah kita memulai sidang isbat yang para ahli ilmu falak, astronomi, mereka yang mewakili 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional, yang juga mewakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, juga ada yang mewakili BOSKA dari ITB, dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga para pimpinan dan anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama. Oleh karenanya, dengan 2 hal tadi, posisi hilal, dan lalu kemudian mendengar kesaksian sejumlah petugas kita, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat untuk menetapkan bahwa 1 Ramadan tahun 1440 Hijriah jatuh pada esok hari, hari Senin, tanggal 6 Mei 2019. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita akhiri.